Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam persaudaraan. Yang kami hormati, kadang-kadangku warga persaudaraan Setia Hati Terate Ranting Wulung khususnya, dan seluruh warga persaudaraan Setia Hati Terate pada umumnya, mari kita sukseskan pengesahan warga baru persaudaraan Setia Hati Terate Ranting Wulung Budak dan Soko Cabang Ponorogo yang berpusat di Madiun, yang insya Allah kami laksanakan pada tanggal 20 September 2018 yang bertempat di halaman Balai Desa Sudian, Kecamatan Mulu, Kabupaten Ponorogo. Saya selaku Ketua Panitia Pengesahan Warga Baru Persaudaraan Setia Hati Terate menghimbau kepada seluruh warga persaudaraan Setia Hati Terate untuk tidak mendokumentasikan prosesi pengesahan, mengingat kegiatan tersebut adalah kegiatan yang sangat sakral. Dua, bagi warga yang hadir dalam pengesahan untuk berpakaian sakral lengkap. Tiga, jagalah keamanan dan ketertiban mulai perjalanan dari rumah di jalan sampai di lokasi tempat pengesahan. Empat, dan pelaksanaan kegiatan ini percayakan sepenuhnya kepada panitia pelaksana. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.